Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذهبك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله tiada kata yang pantas untuk kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-Nya lah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan karunia-Nya masih diberikan kenikmatan untuk bisa menikmati untuk bisa sampai pada suatu ibadah yang meskipun nilainya hanya sekedar sunnah mu'akkad namun memiliki nilai yang tinggi bagi kita sebagai umat Islam yaitu melaksanakan sholat idul adha dan dilanjutkan nanti dengan menyembelihan hewan kurban sebagaimana syariat yang sudah diajarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam bentangan sejarah Islam kita sudah diajarkan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada peristiwa mimpi Nabi Ibrahim. Kalau seorang Nabi, mimpi merupakan wahyu. Kalau kita sebagai umat manusia biasa, ya mimpi hanya sekedar kembangnya orang tidur. Namun demikian, nilai yang dapat kita petik dalam peristiwa sejarah besar Nabi Agung Ibrahim dan juga Nabi Ismail adalah bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail sebagai lambang kasih sayang Nabi Ibrahim terhadap keduniawian. Yang perlu ditekankan adalah bahwa Ismail merupakan nilai keduniawian Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk disembelih. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi Ibrahim sedang diuji bagaimana kecintaan kepada duniawinya, bagaimana kecintaan terhadap anaknya yang merupakan angan-angan Nabi Ibrahim yang sampai sekian puluh tahun lamanya tidak diberi seorang anak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sinilah kemudian Nabi Ibrahim berdialog kepada Ismail anaknya yang menyatakan bahwa wahai anakku, dalam mimpi Allah memerintahkan secara sederhana kalimat ini bisa demikian. Allah telah memerintahkan bahwa di dalam mimpi saya menyembelih ananda. Lalu apa jawaban Nabi Ismail? Wahai abahku, wahai ayahku, wahai abiku, laksanakanlah jika memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah masuk dalam orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam ayat 102 surat As-Saffat yang telah dibacakan di awal tadi ada beberapa nilai yang perlu kita ambil dari peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang pertama, bahwa nilai ketaatan yang mutlak kepada Allah ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Karena kenapa? Karena melalui mimpi Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, untuk menyembelih Ismail pada saat itu, dan kemudian dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dengan catatan bahwa kata kuncinya adalah kalau memang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala maka laksanakan. Ini menjadi catatan kunci bagi kita semua bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi dan Rasul merupakan suatu ketaatan yang mutlak. Dalam ayat lain dikatakan bahwa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ada tiga kategori yang perlu kita taati dalam konteks kehidupan umat manusia. Pertama, taati Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, wa'ati Rasul, ketaatan kepada Rasul, kepada Nabi.
wa ulil amri minkum, dan ketaatan kepada pemimpin. Namun demikian, ada kata yang tidak disematkan dalam ayat tersebut ketika mencanangkan atau memerintahkan kepada wa'ati Allah wa'atul Rasul wa ulil amri minkum. Ketika wa ulil amri minkum, maka tidak disematkan kata ati, kata ati, kata taat, karena apa? Karena kamu telahkan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laksanakan adalah ketaatan kepada Allah, kepada Rasul. Sementara kepada pemimpin kita masih bisa memberikan masukan, memberikan saran, sebagaimana misalkan kepemimpinan di Mushala Yakin, kepemimpinan di masyarakat sekitar. Nah, ini memerlukan adanya musyawarah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses pengujian keimanan yang diceritakan di dalam surat As-Saffat ayat 102, peristiwa penyembelihan Ismail atau mengenai mimpi Nabi Ibrahim, ini merupakan ketaatan yang tinggi. Maka dia selanjutnya disebut sebagai muslim, orang-orang yang baik, dan ini melebihi daripada kata-kata baik itu sendiri. Artinya apa? Tingkatan ketakwaan, tingkatan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail patut kita teladani, sebagaimana itu adalah sejarah besar Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, selain nilai ketaatan yang disematkan, yang diajarkan dalam peristiwa mimpi Nabi Ibrahim yang kemudian didialogkan dengan anaknya yaitu Ismail, maka nilai kedua yang patut kita pelajari adalah adanya musyawarah di dalam keluarga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan kata ya bunayya, ya abati, menunjukkan bahwa adanya kesantunan dalam berdialog, menunjukkan adanya ajakan musyawarah. Bagaimana ini sebenarnya? Bagaimana ini seharusnya aku lakukan? Inilah seorang ayah yang menjunjung tinggi musyawarah terhadap anaknya. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Kemudian dengan tegasnya anaknya berkata, kalau memang itu merupakan perintah Allah, maka lakukanlah. Ini merupakan cerminan ketakwaan sekaligus kemusyawaratan dalam keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam konteks modern saat ini, antara hubungan antara orang tua dengan anaknya mungkin sudah sedikit demi sedikit terkikis. Musyawarah antara orang tua dengan anaknya, kehormatan antara anak terhadap orang tuanya, ini perlu menjadi koreksi kita bersama. Di era modern saat ini, di era digital, di era milenial, banyak sekali tontonan kaula muda, banyak sekali tontonan orang milenial, anak-anak muda milenial, yang mana terkadang lebih mencontoh daripada orang yang ada di medsos dibandingkan dengan orang tuanya. Ini menjadi catatan, menjadi koreksi kita bersama, bahwa ketaatan, kepatutan, dan musyawarah antara keluarga, musyawarah antara orang tua dan anak, ketaatan dan kehormatan kepada penghormatan dari anak terhadap orang tua, ini patut kita benahi sedikit demi sedikit, atau bahkan saat ini yang sudah menjalin hubungan yang baik, maka itu dipertahankan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nilai yang ketiga, selain dua yang telah disebutkan tadi, adalah nilai kebersamaan dalam ekonomi. Dalam bentangan sejarah peradaban Islam dan kebudayaan Islam, maka ibadah kurban tidak hanya sekedar dimaknai secara normatif teks agama bahwa itu merupakan perintah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail, melainkan adalah dalam perkembangan peradaban Islam, idul kurban merupakan ibadah yang dapat kita ambil nilainya adalah tentang kebersamaan dan perekonomian. Dua kali ibadah Idul Adha ini mungkin kita mendapatkan informasi bahwa dua kali Indonesia tidak melakukan ibadah haji. Dan meskipun demikian, Idul Kurban pada saat ini dan khususnya di Al-Yakin masih tetap berlaksana. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, di lain tempat tidak semuanya bisa melaksanakan. Oleh sebab itu yang perlu kita petik dari ajaran Idul Kurban ini adalah bahwa perekonomian dan juga kebersamaan, persatuan dan kesatuan umat Islam itu menjadi kekuatan umat yang cukup besar. Karena apa? Karena perputaran perekonomian ketika Idul Kurban cukup tinggi. Perputaran dan kekuatan umat Islam ketika Idul Kurban itu cukup tinggi. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian,
ketika dalam suatu komunitas masyarakat mampu untuk mengadakan ibadah kurban dengan nilai sapi yang banyak, kemudian kami yang banyak, berapa puluh juta perekonomian yang beredar, uang yang beredar, berapa banyak masyarakat yang mampu untuk berkurban, berapa banyak masyarakat yang dibagikan daging-daging kurban, berapa banyak masyarakat yang bisa menikmati daging kurban tersebut. Inilah nilai ekonomi dan nilai kebersamaan antara umat Islam, sehingga dalam konteks melawan pandemi saat ini, semangat kesatuan dan semangat untuk membantu satu sama yang lain merupakan kata kunci yang tidak bisa kita bantahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masyarakat muslimin, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, inilah refleksi yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai umat muslim. Bahwasanya tidak ada kata yang tidak mungkin ketika kita melawan sebuah bencana, sebuah wabah yang mendunia, kecuali dengan keimanan, kecuali dengan ketakwaan, kecuali dengan kebersamaan dalam membangun sebuah masyarakat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita akhiri ibadah Idul Adha kali ini dengan panjang doa, dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa kita, negeri kita mampu melalui wabah pandemi dan kita sebagai masyarakat sekitar jemaah yakin senantiasa menjadi tonggak atau menjadi patokan dalam pengembangan masyarakat muslim di kompleks kita ini. Masyarakat muslim rahimakumullah. Allahumma qul ya muslimin wal muslimat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina